Memasuki hari ke-7 SEA Games Kamboja 2023, pada Kamis 11 Mei, kontingen Indonesia masih bertahan di peringkat keempat klasemen SEA Games 2023. Berdasarkan data dari NOC Indonesia, secara keseluruhan terdapat 12 tambahan medali yang disabet Indonesia hingga Kamis 11 Mei malam pukul 22.48 waktu Indonesia Barat. Dengan tambahan 7 emas, 3 perak, dan 2 perunggu, jumlah keseluruhan medali yang diperoleh Indonesia di hari ke-7 tersebut yakni 43 emas, 33 perak, dan 58 perunggu. Tambahan 7 emas diperoleh dari cabang olahraga renang, atletik, bulu tangkis bergu putra, bersepeda, e-sport, dan wushu. Kemudian tambahan 3 perak disabet melalui cabang olahraga atletik, bulu tangkis, bergu putri, dan wushu. Sedangkan 2 perunggu di hari Kamis 11 Mei kemarin didapat dari cabang olahraga renang dan wushu. Saat Indonesia menambah total 12 medali, para pesaingnya yang di posisi 3 besar turut mendulang medali dengan jumlah yang lebih banyak. Hal inilah yang membuat Indonesia masih harus bertahan di posisi keempat, meski telah menambah banyak medali. Kamboja selaku tuan rumah menambah 14 medali, dengan rincian 9 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Vietnam menyabet 20 medali dengan rincian 8 emas, 7 perak, dan 5 perunggu. Kemudian Thailand memperoleh 14 medali dengan rincian 7 emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Saat ini Indonesia masih harus bekerja ekstra jika ingin menembus ke posisi 3 besar. Karena saat ini total keseluruhan medali yang diperoleh Indonesia berjumlah 134 medali.